Assalamualaikum. Halo guys, welcome to YouTube channel Amila Skyrata. Jangan lupa di subscribe ya. Kali ini aku mau bikin pepes kembung dan juga tumis daun pakis. Nah, kita ambil dulu pelengkapnya. Kemudian, nah ini irisan ini untuk pelengkap si pepes kembungnya. Di sini ada juga bahan halusnya. Setelah itu kita tumis sebentar aja biar wangi. Aduk rata, kemudian kita kasih penyedap rasa, micin, gula dan juga garam. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar, masukkan si kembungnya ini. Setelah masuk semua, kita aduk rata dan juga kita langsung masukkan si irisan tadi. Tambahin juga kemangi, kemudian aduk rata. Nah, di sini aku biar nggak kaku daunnya, aku bakar sebentar. Nah, ini dia daun pakisnya, guys. Sebelumnya aku belum pernah sama sekali makan dan juga ngolah daun pakis ini atau daun paku. Makanya aku penasaran gimana rasanya. Yuk, langsung kita rebus dulu biar agak teksturnya enggak keras. Kalau untuk tumisannya biasa aja ya guys, bumbunya bawang merah, bawang putih, cabe dan juga tomat gitu aja, tapi aku nggak videoin karena lupa. Ini dia guys yang tadi kita udah masak. Ini ada ikan kembung dan juga ini daun pakisnya atau bisa disebut daun paku ya, kita udah oseng. Ini ada tambahan bebek kaleo. Kita ada timun juga. Aku di sini pakai nasi merah ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini aku presto sekitar sejam. Bismillahirrohmanirrohim. Bling-bling dulu kembung. Kulit si bebeknya. Rasa daun pakis ini sama kayak bayam kalau dioseng. Aku baru pertama kali makan pakis ini, tapi oke sih, rasa bayam aja gitu. Cocok di lidah aku.
Makasih ya yang udah nontonin aku terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.